Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat ya sop buah. Bagaimana caranya? Kita sediakan melon ya, beberapa sendok mungkin ya, melon. Kita tambahkan melon. Kita sediakan sedikit alpukat saja. Ya, kerok dulu, kita masukkan alpukatnya, kemudian apel kita tumis, siksik ya, kita beberapa kupasan apel ya, sedikit aja. Ya, adik gua minta tuh ya. Enak ini makanan yang cukup bergizi, sangat bergizi, dan ini ada gula cair ya. Meskipun belum semuanya cair. Ya, kita masukkan cairan gula beberapa sendok buat pemanis. Lihat tuh ada iklan Denko ya. Saya pakai Denko ya buat gurih. Nah, ini adalah kelapa ya. Buat lo yang mungkin dehidrasi, ini ada cairan yang bagus buat tubuh Anda. Kita sediakan susu Denko dan susu es krim, susu kental manis ya. Ya, daugannya kasih dikit ya, buat gurih, beda rasanya sama air biasa, sama daugannya biar manis, mantap coy. Ya, kita taburi sekarang dengan Denko coy, susu biar lebih manis. Susu SKM mereknya itu yang 10.000 ya, yang ada di ya, yang biasa ada di toko kue gitu ya. Kemudian agar-agar yang udah dikupasin gitu, kita kasih beberapa sendok, itu rasa blueberry kalau nggak salah. Kemudian es batu dari kulkas beberapa aja biar dingin ya. Nah, sekian, cantik kan? Mantap mantap coy, mantap, bergizi, enak.